untuk pajak sekarang memang ada undang-undang baru. Yang sebelumnya undang-undang tahun 2009, kemudian ada undang-undang baru tahun 2022. Itu memang di situ ada perbedaan penghitungan, sehingga untuk kelanjutannya setelah undang-undang 22 itu dilanjut dengan PP tahun 2023. Kemudian dengan dasar PP itu, pemerintah Kabupaten Gresik menerbitkan Perda. Perda nomor 1 tahun 2024 dan Januari. Jadi memang di situ ada perbedaan perhitungan. Untuk ini Pak, untuk aturan di Perda Pak, banyak keluhan masyarakat berkaitan dengan pajak yang mungkin agak sinikian artinya Pak. Memang karena Perda tadi itu mengacu pada PP dan undang-undang sehingga ada perbedaan perhitungan. Tetapi sebenarnya di situ juga ada peluang untuk pengurangan. Tetapi yang sudah diatur itu satu bagi yang veteran, kemudian pensiunan, kemudian warga berpenghasilan rendah, terus kemudian juga terkena bencana. Di samping itu juga ada pembetulan, manakala misalnya dalam SPPT atau PBB itu ada perubahan data, misalnya antara luasan nggak sesuai, itu kemudian bisa disesuaikan. Termasuk misalnya ada perubahan data yang lain, bisa disesuaikan sehingga itu nanti bisa mempengaruhi dengan ketetapan pajak yang ada di SPPT. Tentang regulasi naik Pak, apakah aturannya itu dari pemerintah pusat atau kabupaten? Itu memang kalau dari kabupaten itu mendasari dengan Perda nomor 1 dari 2024 itu yang mengacu pada PP dan undang-undang tadi. Ya, untuk kenaikan pajak yang signifikan di tahun ini Pak, ya. Tanggapannya Pak? Ya. Tanggapan saya itu Perda kita buat dasarnya dari undang-undang. Undang-undang nomor 1 ya, ya dari 2022. Nah, perdanya baru diundangkan 2024. Jadi kita itu membuat perda setelah eksekutif mengajukan, kita bahas di pansus, tapi ada konsideren, ada aturan di atasnya. Nah, kalau ini memang menjadi satu beban masyarakat, bisa disampaikan ke DPRD bisa. Terus kita nyampaikan ke pemerintah pusat, karena tidak ada aturan yang tidak bisa dirubah. Karena pemerintahan hari ini kita belum bisa membangun tanpa ada pajak, maka pajak itu menjadi domain yang tidak kalah pentingnya. Tapi juga masih bisa didiskusikan kalau itu memang membebani. Kita juga tunggu, karena masyarakat ini BA saya itu penuh loh. Karena apa, banyak sekali yang mengeluh, ini Pak Sekban ya, ini mengeluh ya. Perdanya kita yang buat, tapi kita nggak bisa berbuat kalau tidak ada konsiderinya, peraturan di atas. Mungkin kan perda itu direvisi atau dicabut? Perda itu direvisi bisa saja kalau memang tidak melanggar aturan di atasnya, pola pungutnya. Nah, ini ada aturan di atasnya. Mungkin kalau lebih komprehensif, apakah masalahnya cuma di Cilacap atau di daerah lain atau se-Indonesia, nanti pembuat undang-undang, pembuat regulasi, pemerintah pusat dan DPR RI bisa melakukan koreksi, evaluasi dan kajian kembali. Pak, idealnya berapa persen sih Pak? Kenaikan ini 46% lebih Pak, mungkin idealnya mungkin Pak Tuan bisa begitu Pak. Saya memang melihat dari undang-undang itu sepertinya lonjaknya terlalu tinggi sepertinya ya, sepertinya. Tapi itu juga pemerintah mungkin ini revisinya juga udah lama banget ya, udah lama banget, sudah NJPO-nya tidak sesuai dengan hari ini barangkali. Tapi sekali lagi, kenaikan apapun, sudah lama apapun, memang jangan jelek ya, agak-agak tahapan. Nah, ini reaksi masyarakat juga kita tangkap kok ya, kita tangkap. DPRD pasti akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan kita akan menyampaikan eksekutif dan kita akan bersurat kalau memang itu menjadi keluhan mendasar di masyarakat. Pemerintah pusat kita akan surat. Yeah.